Halo sobat pediler, saya bersama teman saya ini Pak Jero mau mencoba memperbaiki pompanya yang rusak. Tidak bisa dipompa. Coba tes dulu ya. Ini pakai bawaannya untuk ngetes pompanya bisa atau enggaknya. Nanti cobanya di senapannya. Tak kuat nih, nggak bisa nih. Bentar. Yuk coba. Nggak bisa tuh, naik nggak bisa naik nih. Keras. Susah apa nih? Tuh naik nih. Coba kita bongkar ya. Bongkar. Pertama-tama kita cek dulu yang bagian bawahnya, bagian pentilnya. Biasanya di sini selnya yang rusak biasanya. Ya, betul. Ini selnya rusak ini. Coba ntar ganti ya. Terus ini bersih yang itu. Tuh. Ya, di sini. Buat dibersihkan ini. Kotor. Saya memakai seal piton ya, seal o-ring piton, bukan seal cadangannya saya pakai biar lebih kuat. Ih, airnya enggak keluar. Udah ditutup. Wah, gue pas kita mati. Kupas dong. Ini jangan terlalu dikencengin ya. Ya, semasuknya ke datarnya ini aja. Tuh, yang sing pasin kiri pas membuka dan kita dalam
tes dulu. Begitu kita coba tes dulu kompas, yuk kompas. Tak bisa nih lagi. Wih, crash. Crash. Sama juga crash, berarti bukan itu yang di sana aja permasalahannya. Coba buka yang bagian dalamnya ya. Wah, ini ternyata copot. Spesot yang di dalamnya ini copot. Kita harus mengambilnya. Ini karena ada cairan coolant-nya, kita tuang dulu ya. Pas turun pak. Spare partnya nyangkut di dalam ini, kita harus ngeluarinnya pakai lidi. Sapu lidi ya, ataukah benda yang kecil yang bisa masuk ke lubang itu. Ini yang copot. Seharusnya ini menempel ke sini. Terus ini juga seal-sealnya udah pada rusak ya. Pernya juga udah pada penyok.
kita ganti sealnya, ganti pairnya ya. Ini ada ukurannya nih. Iya. Nomor. Patuh nih yo. Nih, gak nih ini dia patuh nih. Nah, susunannya harus seperti ini ya. Nah, ini biar bisa main ini dia. Soalnya ada lubang kecil di sini. Ini lubang kecil ada. Harus bisa main dia. Nah, ini tuh fungsinya pairnya ini harus bisa main. Susunannya seperti ini. Nah, ini. Tadi ini copot tadi. Sekarang sudah dipasang ini. Sudah dites bisa main, coba lihat dia. Ini lubangnya yang kecil di as dalam kuningan itu. Tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup. Cuma. Ini sudah oke, kita pasang ini lagi. Jangan lupa kasih silikon supaya dratnya tidak retak. Terus sekarang dikasih coolant buat pendinginnya. Terus pasang asnya ini, jangan lupa dikasih silikon juga. Terus pasang penutupnya, jangan lupa dikasih silikon juga.
Kita coba lagi ya. Tes. Yuk, pompa. Kita udah pakai penahannya ini ya. Jadinya cuma tes aja. Apakah mau? Udah naik nih. Udah naik nih. Oh, udah normal kembali ya. Udah mau nih. Terus sampai 3000 nih. Terus. Ini nempel. Oh, ini. Kurang kencang. Ya. 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 Terus pompa coba lagi. Ini berapa kuatnya? Oh, udah. Sudah lewat nih. Yuk. Ya. Gus. Lepaskan. Uy. Pun. Udah ya. Udah. Ya, segitulah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan membantu bagi yang apa lagi pompanya lagi mampet ataukah susah dipompa dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke.